Salah satu kasus baru mutasi virus corona B117 ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus tersebut ditemukan pada 11 Januari lalu, setelah Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan genome sequencing pada pasien, dan kasus tersebut kini sudah dinyatakan sembuh. Dinas Kesehatan Kota Palembang kini sedang melakukan tracing kontak erat dari kasus itu. Dinas Kesehatan Kota Palembang meminta warga agar tidak perlu khawatir dengan adanya virus baru virus corona. Namun warga diminta tetap berhati-hati dan tidak mengendurkan protokol kesehatan. Ya, varian baru ini informasinya memang lebih kuat daya tularnya, kematiannya juga lebih tinggi ya. Ini merupakan varian B117 dari negara Inggris. Tetapi kita tidak perlu khawatir berlebihan, tidak perlu takut berlebihan. Yang paling penting itu adalah waspada ya. Waspada, tetap kita hati-hati, tetap menerapkan protokol kesehatan. Apapun jenis varian COVID-19-nya, ya, yang penting kalau kita menerapkan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita akan terlindungi dari COVID-19, termasuk COVID-19 varian yang baru, B117. Virus corona B117 pertama muncul di Inggris pada 20 September 2020 lalu. Meski belum terbukti lebih mematikan, tetapi varian ini 70% lebih menular. Di Indonesia kini ditemukan 6 kasus. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.